Lampung. Khusus yang ke Bekasi, Manggarai, Tanah Abang, Duri, Angke, di peron 1 nih, Bro. Nah. Okay. Ibu-ibu tuh dua orang tapi masih ada space tuh di tengahnya tuh ya. Ya kan? Ya enggak? Jadi mereka didesain memang tidak begitu luas jembatannya nih JPO-nya, tapi dengan akses yang cukup banyak nih dan terpisah-pisah. Kalau menurut gue sih ini lebih bagus, Bro. Jadi tidak menumpuk nih, penumpangnya tidak menumpuk dan tidak ada antrian. Kalau menurut gue sih antriannya bisa terurai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Ini gua ada di stasiun Medland Telaga Murni Cibitung. Kita akan spill dalamnya nih, ya kan. Bagi kalian yang belum tahu, ini Medland Telaga Murni, stasiun Medland Telaga Murni nih berada di daerah Cibitung, Bro. Dan berada di dalam kawasan Medland nih, Medland Cibitung. Nah, jadi kalau di sana tuh kawasan perumahan Medland. Oke, kita masuk ke dalam, Bro. Nah, di daerah luarnya ini pas banget di depan stasiun Medland nih banyak pedagang kaki lima, ya kan. Tukang-tukang kopi yang naik sepeda tuh, naik motor kalau di sini, Bro. Tuh, tukang-tukang jajanan, ya kan. Dan ini parkiran mobil nih. Dan di sebelah sana tuh parkiran motor tuh, Bro. Parkiran motor. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan kita nih masih dalam pengerjaan nih. Jadi kayaknya akan diperluas lagi nih stasiun Medland Telaga Murni ini. Nah, ini pintu masuk dan pintu keluar. Ini tepat di samping loket tiket, samping get in dan out. Ini terdapat loket tiket nih dan vending mesin di sebelahnya tuh. Dan ini ada alat cek untuk mengetahui apakah saldo kita masih ada nih di kartu. Saldo akan terpotong di stasiun tujuan. Nah, setelah kita masuk, setelah dari gate in, ini di depan kita nih ada lift nih, Bro. Kalau kita mau menggunakan lift nih, ya kan. Dan di depan lift nih ada tangga nih, ada tangga dan eskalator, Bro. Ini eskalatornya luas banget ya, Bro. Ini lebih luas nih dari stasiun Manggarai ini. Eskalatornya lebih luas nih, Bro. Tuh space-nya. Mantep. Cuman sayang yang sebelah sana tuh eskalator untuk turun mati tuh. Nah, tepat. Nah, tepat di sebelah kirinya ini ada ruang casan nih, tempat ngecas gratis, Bro. Dan ada ruang laktasi, ya kan. Ruang ibu menyusui. Dan di sini ada toilet nih, Bro. Nih toilet, ya kan. Dan di sana paling ujung musola tuh. Nah, ini adalah lantai konkurs nih, atau titik temu nih, ruang untuk titik temu penumpang-penumpang transit nih, ya kan.
Nah, kalau yang gue lihat di sini, konkursnya ini lebih sempit ya, bro, dari stasiun-stasiun yang gue temuin nih, dari stasiun Bekasi. Cuman ada space-nya nih, bro. Nah, di sana ada ruangan lagi, ada jembatan lagi tuh, ada gate lagi. Jadi gate untuk apa? Lift ya? Di sana untuk lift tuh. Jadi terpisah, bro. Nih, di sini ruang kosong, dan di sini gate. Jembatan penyeberangan untuk yang pakai tangga manual atau eskalator. Nah, di sebelah sana untuk yang lift tuh, jembatan-jembatan yang untuk lift. Nah, di sini terbagi dari dua peron nih, stasiun Cibitung ini, dan bocil. Nah, ini peron 1 khusus yang ke Bekasi, Manggarai, Tanah Abang, Duri, Angke, di peron 1 nih, bro. Nah, di peron 2 nih, di peron 2 ini arah yang ke Cikarang nih. Ini kebetulan di bawah gua ada KRL yang menuju stasiun Bekasi ini, Duri ya kan, Angke. Jadi stasiun Telaga Murni, Medland Telaga Murni ini terdiri dari dua peron, bro. Peron 1 dan peron 2. Peron 1 ini untuk ke Bekasi, Angke, Duri. Nah, sedangkan peron 2 ini untuk ke Cikarang. Oke. Ini gate-nya, konkors, lantai konkors titik temunya ini memang sempit, tapi dipergunakan secara maksimal sih, gue bilang ya kan, dengan banyaknya akses-akses turun ke peron nih. Tuh, satu ya kan, dua, ini yang pakai eskalator ya, bro. Kalau kalian mau pakai eskalator turun ke bawah, pakai sebelah kiri. Kalau mau pakai tangga manual, pakai sebelah kanan. Nah, begitu juga kalau di peron 2-nya tuh. Sama, bro. Keren ya. Jadi dibagi-bagi gitu sih. Ya kan? Memanfaatkan kondisi ruangan yang, kalau gue bilang, jembatannya yang apa ya, kurang begitu luas nih, bro. Tapi luas nih, bro. Tapi dengan akses-akses yang banyak nih, dapat membantu penumpang untuk akses lebih mudah nih. Nah, kita pakai eskalator lagi nih untuk turun ke peron 1 nih ya. Nah, yang gue lebih suka lagi ini eskalatornya, kalau menurut gue ini lebih lebar, bro. Ya tuh, lihat tuh. Di depan gue ibu-ibu tuh dua orang, tapi masih ada space tuh di tengahnya tuh ya. Ya kan? Ya enggak? Apa perasaan gue doang? Tapi menurut gue sih ini lebih lega, bro, di sini. Nah, di depan eskalator ini lift nih. Nah, ini di peron 2 tuh masuk KRL yang ke stasiun Cikarang. Nah, ini kita lift ya, bro. Kita coba liftnya nih, bro ya. Oke, kita masukin lift, bro. Kebetulan liftnya kosong ya kan. Kita mau ke lantai 2 sekalian, bro. Lantai 2. Kebetulan liftnya emang sampai lantai 2 aja. Nih. Oh, liftnya pakai merek IFE. IFE. Ya, mereknya IFE kalau nggak salah. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi ini konkurs atau titik temu, lantai titik temu, lantai konkurs yang khusus untuk lift nih, ya kan? Nah, di seberang sana khusus untuk konkurs tangga manual dan eskalator. Nah, di sana ada lagi, itu untuk konkurs jembatan penyeberangan orang untuk tangga manual tuh. Lihat, ya nggak? Jadi ada tiga di sini jembatan nih, bro. Ada tiga jembatan nih. Jadi mereka didesain memang tidak begitu luas jembatannya nih, JPO-nya, tapi dengan akses yang cukup banyak nih, dan terpisah-pisah. Kalau menurut gue sih ini lebih bagus, bro. Jadi tidak menumpuk nih, penumpangnya tidak menumpuk, dan
tidak ada antrian kalau menurut gue sih. Antriannya bisa terurai. Yeah. Jadi stasiun Medland Telaga Murni ini, ya kan, di stasiun Medland Telaga Murni ini ada tiga jembatan nih, tiga jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan orang, ya kan. Dan fungsinya, dan itu sangat bermanfaat sekali maksud gue tuh, ya kan. Jadi tidak ada antrian nih, jadi titik temunya, lantai konkursnya bisa terpisah-pisah nih antara tangga manual, eskalator, dan lift bro, ya kan. Jadi nggak ada antrian sih, menurut gue bagus sih ini, ya kan. Nah ini gue sekarang berada di lantai dasar nih. Kebetulan gue di peron 1. Nah ini KRL yang ke Kampung Bandan via Pasar Senen bro, 12 rangkaian KRLJR 205 dari stasiun Cikarang, sepi bro.